lo kaget. Oke guys, jadi di video hari ini ya pagi barusan habis kecelup air ya, jadi berenang. Iya, lucu. No. Oke guys, jadi guys di video hari ini Pak Game itu rencananya itu mau ngeprank Bang Leda Hyper. Jadi kalau kalian nggak tahu Leda Hyper siapa, dia adalah salah satu YouTuber Free Fire ya dengan subscriber 7 juta. Wow, itu gila sih. Wow, itu sakit banget sih barusan guys. Jadi guys, itu kebetulan Pak Game sama Leda Hyper kan lagi sama-sama live stream di Nono guys ya. Itu Bang Leda ngobrol kalau pengen diajarin main Minecraft, dan ya Pak Game ajarin dia main Minecraft. Tapi guys, yang Bang Leda nggak tahu, Pak Game itu bakal ngeprank dia. Cuma guys, cuma nih ya, kalau kalian nonton sampai akhir ya, itu ada plot twistnya guys. Karena ternyata bakal terjadi sesuatu yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Ya kalian tonton aja sampai habis ya guys ya. Dan ya kita hujan. Yalah guys ya, pokoknya guys tonton terus video sampai habis ya. Jangan lupa juga untuk follow Nono Live AGM, subscribe channel PGM, channel BGM, dan channelnya Brewo Jago. Oke guys, jadi pastikan kalian udah subscribe dan follow semuanya. Dan juga guys, PGM juga pengen ngasih tau kalian juga untuk jangan lupa follow Instagram Pak Game. Oke guys, tonton video sampai habis. Jangan lupa pencet tombol like-nya, tinggalin komentar positif, dan ya yeah, I hope you guys enjoy. Guys, sorry guys, ya Allah lupa terus guys itu intro orang. Let's roll the intro. Ayo lah kaget. Bang Leda, gini bang, kita hari ini mungkin bakal belajar bermain Minecraft ya bang ya. Nah nanti balik ajarin ini ya bang ya, Free Fire ya. Oh gampang, kalau Free Fire mah gampang itu mah. Wis tinggal maju apa ya, maju bar tuh sih. Wah siap, let's go. Oke, okay. Jadi gini bang, ini lebih pakai pikiran ini. Oh. Nah, tapi gini bang, sebenarnya tuh kalau Minecraft itu kita tuh cukup simpel ya bang ya. Kita tuh cukup simpel. Jadi sebenarnya kita kalau mau tahu basic dasarnya ya, kita belajar dulu dari namanya peralatan-peralatan ini bang. Nah ini kan ada stone pickaxe, terus ada shovel, sword, kapak. Nah gitu bang. Paling aku ngajarin basicnya dulu ya bang ya. Aku bakal ngajarin dulu basicnya. Nah kalau misalnya kita pertama kali banget nih muncul di dunia Minecraft, mungkin LSTL kemarin juga udah ngajarin ya. Itu iya pertama tuh gebuk-gebuk kayu bang. Gebuk-gebuk kayunya itu pakai kepala bang. Gini. Enggak, pakai tangan. Sundul-sundul pakai tangan gini kan? Ah iya, nah. Jadi sebenarnya ya kalau peralatan itu di Minecraft itu ya, itu kayak ada grade-nya gitu loh bang. Jadi kayak pertama kita menemukan kayu-kayuan dulu nih bang, ya kan? Dari kayu, terus habis itu nanti kita pakai peralatan kayu cari batu. Terus nanti kalau udah dapat peralatan batu, kita cari iron. Terus nanti naik ke diamond gitu. Tingkatan paling tinggi itu diamond berarti itu ya. Sebenarnya ada lagi sih bang, kayak ada netherite ya. Itu ada lagi lebih kuat lagi. Nah itu nanti carinya agak lebih ribet sih, tapi nanti bisa kok, bisa belajar bareng. Nah cuma sekarang gini bang, yang pertama harus dilakuin adalah kita belajar untuk ngumpulin kayu sebanyak-banyaknya bang. Silakan bang, silakan. Coba bang, ini kayu, mungkin kumpulin apa? Sekitar ya mungkin sekitar 20-an kayu lah. Silakan bang. Oke, siap. Pakai ini aja, pakai alat ya biar rada cepet ya. Boleh. Silakan bang. Ini aku coba cari kayu dulu ya bang ya. Coba cari kayu dulu juga supaya bisa bantuin Bang Leda. Nah, kalau kayu sih cepet sih. Nah, coba bang. Coba cari kayunya bang. Kenapa bang? Ini kok goyang nih. Kayu nih, gerak sendiri nih. Hah? Emang ada kayu yang goyang bang? Ini loh, ini nih. Kayu yang goyang? Goyang apaan bang? Gerak sendiri tuh, itu kayu tuh depan. Oh mungkin ngebug bang, mungkin ngebug error. Error doang. Nah, tapi coba bang, udah berapa kayu bang sekarang bang? 15 baru. 15? Oh yaudah kurang dikit lagi tuh bang, kurang dikit lagi bang. 5 lagi. Nah gerak nih. Hah? Gerak? Emang gerak dari mana spectate, bang? Spectate juga nih, spectate nih kayak. Ah, spectate apaan bang? Spectate, biasa. Oh, gak tahu aku bang, intinya sekarang tuh gini bang. Nah ini nih, aku bantuin cari kayu dulu. Sini. Udah 19 nih, satu lagi nih pakai Ebi. Ah, ini nih. Nih kayu nih bang. Nih. Oke, dapet. Nah, itu tuh ambil juga bang. Nah,
Jadi sekarang gini bang, pertama yang perlu dibuat adalah crafting table. Tapi sebelum kita cari crafting table, bikin crafting table ya bang ya, kita mending cari sekalian cari batu deh sini bang. Ini nih kita mau start, misalnya mau jadi batu, ini bisa nih bang. Ini pukulin pakai pickaxe ya bang ya, pukulin pakai pickaxe. Nah itu jadiin ini, ambilin aja pokoknya buat material lah ya, buat material. Buat material. Intinya cari-cari material gitu ya. Iya. Nah cuma sekarang gini bang, bang Leda udah tahu belum bang kalau misalnya kayak ada musuh-musuh gitu kan di Minecraft gitu kan? Udah sih semalam sih kemarin dikasih tahu sih sama Samsul. Oh. Musuh-musuhnya. Kayak apa aja jadi, bang? Dia, kalau malam intinya tidur kata dia gitu. Kalau iya soalnya biar nggak ada musuh kan, kaget kan kalau misalnya ada musuh juga. Gak lucu gitu loh kalau misalnya tiba-tiba kayak ada apa sih namanya, ada creeper gitu kan di belakang itu. Ini apa, ada apa, musuh bang? Nih ini creeper. Parah sih, parah nih. Ini udah ada musuh aja depan muka nih. Emang ada bang, coba bang, pukulin bang, Ini nih, tenggelamin aja, wes. Pukulin bang, mungkin dia nyerang balik, hati-hati loh bang, jangan sampai dipukul balik loh bang. Tadi bang? Gak ada, ini Pak GM nih pasti nih ulah. Enggak ada. Aku lagi nyari batu di bawah kok, bang. Ya beneran. Beneran lagi cari batu. Mungkin ngebug. Fix nih. Enggak. Udah. Sekarang Bang Leda udah dapat berapa ini, Bang? Udah dapat berapa batu? 35. Oh, 35. Sini, Bang. Ini ada coal nih, Bang. Bawa sini. Bisa lihat aku enggak, Bang? Balik badan. Ada name tag di bawah. Nah. Iya, ini. Nah, sini. Ini, Bang. Nah ini sekarang ini ada koal nih, bang Leda ambil. Nah ini udah nih dapet nih di survival nih. Nah kemarin sama Alistair juga udah dikasih tahu kan cara pakai koal kayak gitu kan ya. Tadi udah sih dikit-dikit sih. Nah yaudah mantap aja sih. Oke. Nah ini koal kita bawa ya bang ya. Terus sekarang habis ini kita bakal berburu ini dulu bang ya, berburu daging dulu ya. Kita cari makanan. Kita bakal cari dulu ya, di sini ada daging, ada sapi atau domba gitu kalau ada ya. Nah kita bakal cari daging dulu. Oh ini ada ayam bang. Ada ayam. Bentar, aku kehilangan jejak nih. Oh, ini aku balik. Balik badan, Mas. Oh, bang. Ini dia. Nah, sini, Bang. Ini ada ayam nih, ya kan? Ini ada ayam nih. Nah, itu pukulin aja, Bang. Tuh, ayam tuh. Tuh di sana tuh. Nah. Ini dapat dagingnya. Nah, itu kumpulinnya banyak ya, Bang ya. Kumpulinnya banyak. Terus ini domba juga banyak nih, Bang. Ini ada domba nih buat bikin kasur. Domba. Okay. Ini. Sini bang. Nah, udah lihat kah? Mana Bang Leda mana? Belum nih, hilang jejak lagi. Ini. Nah, sini bang. Ini ada domba nih, banyak nih, Bang. Bunuhin. Domba nih buat bikin kasur berarti. Buat cari daging juga. Nah, jadi itu bermanfaat banget ya bang ya. Jadi kalau misalnya kita mau main survival gitu kan, yang bukan hardcore, kasur itu kita bisa pakai buat ini bang, buat kayak checkpoint gitu loh bang. Jadi kalau mati di situ lagi, di kasur lagi. Muncul di kasur lagi. Coba bang ambilin semua domanya bang. Ambilin. Oke. Banyak di sini, banyak juga tipe binatangnya ya di Minecraft. Oh bang. Ada domba, ada sapi, ada ayam. Itu macam-macam bang. Jadi intinya coba deh ambilin dulu semua dombanya, bunuh-bunuhin dulu, terus ambilin dagingnya bang, gitu ya. Ini ngebug lagi nih, nggak bisa dibunuh lagi nih satu nih. Eh emang ada lagi bang? Ini ngebug lagi nih. Wes. Oh. Nih server Pak Game kenapa nih ngebug? Mungkin serverku agak nge-lag nih bang. Coba. Nge-lag kali ya. Emang bang Leda sekarang lihat apa bang sekarang bang? Domba embe. Domba. Kambing nih. Dombanya lagi ngapain bang? Ini nabrak pohon ya. Nabrak pohon. Itu kalau lagi nabrak pohon jangan diliatin bang, itu lagi mau enak itu. Astaga. Gak boleh dilihat bang. Udah ngumpulin kayu, batu gitu kan. Nah ini bang Leda naik bang, naik. Pakai shovel. Jadi masing-masing alat itu ada fungsinya masing-masing. Gitu. Bang Leda kan udah tahu nih cara buat bikin crafting table sama furnace ya kan? Furnace sudah tahu caranya bikin, Bang? Belum, baru crafting doang sih, Pak Gem. Oh, ya udah bikin crafting table dulu, Bang. Eh, tapi Bang, kalau malam itu Bang Leda udah tahu belum kalau ada namanya creeper? Creeper. Ingat sih, cuman lupa bentuknya. Semalam ketemu sih pas sama Samsul tuh sama Elestial, creeper yang kayak zombie-zombie gitulah pokoknya. Yang bisa meledak. Nah, itu kalau misalnya Bang Leda udah dengar bunyinya, gitu itu hati-hati bang, berarti udah deket itu ya. Tadi main survival ada tuh di goa, dia lagi mining ada suara gituan, langsung naik lagi. Nah itu makanya hati-hati aja bang, ya.
Yaudah sekarang ini Bang Leda bikin furnace dulu. Jadi itu caranya pakai batu tadi yang udah didapetin. Kalau misalnya Bang Leda bingung, itu di kiri kan ada buku resep, ya kan? Nah itu Bang Leda bisa klik tuh, terus ketik aja tulisannya furnace, furnace. Nah kayak gitu Bang. Tuh. Bikin gini juga udah ini. Taruh di samping aja lah, sini lah, bersampingan. Oke, okay. Ini ya udah bikin ya. Sekarang Bang Leda masukin ke dalam situ koal yang tadi Bang Leda dapat. Terus habis itu masukin daging di atasnya, ya. Nah, gitu Bang. Nah sekarang gini Bang, ini tuh biar kita punya tempat perlindungan yang enak. Ini kan ada banyak pohon nih. Sekarang Bang Leda coba deh tebang-tebangin pohonnya ya, tebang-tebangin pohonnya deh. Oke. Oke, ini sword ya, pakai M ya? Pakai kapak aja nggak apa-apa. Pohonnya Bang, jangan daunnya Bang. Oh, pohonnya. Pakai kapak, Bang. Pakai kapak. Pakai kapak. Iya, nah. Ini kan. Dah. Kumpulin. Jadi gitu Bang caranya. Kalau misalnya kita udah dapat kayak gini, kita ngumpulin kayu yang banyak, terus habis itu ngumpulin batu yang banyak Bang. Gitu. Pokoknya intinya banyakin source aja kalau di survival ya gitu. Iya, kan? Iya. Tapi nah, kalo, sekarang kalau RP gitu. Oh, kalau RP ini dia. Itu cerita sih. Hati-hati Bang. Oh, apa tuh? Nah, balik dulu. Sumpah, tadi lagi ngapain itu? Itu creeper namanya Bang. Ada bunyi pes gitu kan? Bener kan? Tahu tiba-tiba deket sih lagi nganuin pohon tadi. Iya, bener-bener. Ini Bang Leda denger enggak ada bunyi kayak bunyi pes gitu tadi? Nah, iya denger di kanan nih. Oh. Kanan. Itu hati-hati Bang, itu ada creeper berarti deket situ. Mau meledak itu. Oh, iya coba kita zoom. Cari. Kalau misalnya ada berarti ada deket situ. Coba hati-hati ya, hati-hati. Tuh. Kenapa Bang? Ada lagi. Nih. Suaranya sih di depanku nih, tapi enggak tahu nih, kita cek dulu, kita intip nih. Oh. Di bawah nih tadi suaranya nih. Enggak ada dia. Oh, ya udah, enggak apa-apa, Bang. Sini Bang. Bang Leda, ini aku kan lagi nyari ini nih dalam cave ya, lagi cari batu-batuan sama iron. Bang Leda coba deh pakai crafting table-nya itu bikin plank sekarang. Bikin plank. Oh, ini dia nih, kelihatan nih. Apa tuh? Itunya creeper. Aduh. Enderman! Aduh! Aku gak tahu. Itu! itu namanya Enderman, Bang. Itu namanya Enderman. Jadi, Enderman itu, kalau Bang Leda liatin, itu dia bakal nyerang, Bang. Jangan liatin matanya, makanya. Itu jangan diliatin lagi, Bang! Jangan diliatin! Nah, udah, Bang. Sekarang, Bang Leda balik ke crafting table tadi. Terus, habis itu, bikin stick. Hati-hati, Bang! Ada creeper! Kagak ngeliatin lu, sumpah itu pakai M tuh. Aku nggak ngeliat musuhnya itu. Enak ya, emang kalau malam bikin kasur sih, tidur. Iya, makanya. Sekarang Bang Leda bikin kasur dulu, ya kan? Ini mumpung tadi Bang Leda udah bikin crafting table, ya kan? Nah, itu Bang Leda coba deh. Kayunya mana, Bang Leda, kayunya? Hilang semua, udah nih. Duh. Oh. Yang tadi... Oh itu ada lagi Bang, coba dilihat tuh. Coba dilihat ada tuh. Udah ada nih. Nah, tuh udah. Plank kan yang plank tadi. Yang plank. Nah, itu kan Bang Leda tadi dapat itu tuh, dapat bulu sama plank. Nah, itu bulu domba. Itu sekarang Bang Leda ke crafting table, Bang Leda klik kanan, terus habis itu coba bikin bed. Gitu. Oh, kalau bed udah sempat bikin nih, bisa. Ini ada suara. Ini sih Ada zombie. Hati-hati, Bang. Zombie. Dah. Sebentar. Nah, coba, Bang. Ini zombinya. Iya. Nah, tiba-tiba mati sendiri itu ya. Aku lihat dari jauh tuh, Bang. Lihat dari jauh banget. Coba, Bang Leda sekarang bikin bed. Coba. Ininya ya. Apa namanya? Kenapa? Craftingnya nggak bisa di ini ya, nggak bisa dibuka ini. Emang kenapa? Coba. Emang kenapa nggak bisanya, Bang? Es doang. Oh, gitu. Mungkin nge-bug, Bang. Coba lagi, Bang. Coba klik kanan lagi, Bang. Kalau ada zombie dilawan, Bang. Pakai pedang. Ayo, dikenok, Bang. Dikenok. Nah. Kita jam. Nah, tuh pakai pedangnya, Bang. Nah, itu kan mantap banget tuh. Udah, tuh mantap. Awas, Bang. Itu ada creeper, Bang. Ada creeper. Loh, itu crafting table-nya kenapa Bang? Kok terbang, Bang? Entah tuh kelakuan zombie tuh pakai M tuh.
Error. Kalau udah punya kasur, kalau mau tidur itu harus cari tempat yang aman dulu, Bang. Udah, sini Bang. Tadi aku udah mining nih, Bang, ya. Tapi gini deh, biar Bang Leda tahu sendiri juga. Jadi kalau misalnya di Minecraft, ya, Bang Leda mana, Bang? Nah, turun, Bang, turun. Nah. Jadi kalau misalnya mau enak nih buat cari resource kan biar cepet. Aduh. Nah, jadi gini, Bang. Kalau misalnya mau di Minecraft biar cepet cari resource gitu, itu Bang Leda itu cari yang namanya goa, cari cave. Soalnya goa tuh gampang, Bang, kalau mau cari sumber daya. Sini makanya. Nah, ini nih, Bang, Ini namanya cave ini. Ini ada goa kayak gini. Oh, itu iya, Bang Leda gampang kalau mau cari sumber daya, kayak cari iron, terus habis itu cari batu-batuan, coal, diamond juga dapatnya dari sini. Tuh. Oh, dari goa sini, tapi musuhnya aja dia ini ya, archer ya. Ah, musuhnya banyak, ada zombie, archer, creeper, Pak Tarno juga sering ada, Bang, di sini, Bang. Udah mati lagi, cepet banget matinya. Itu kalau di survival kita pasti ketemu goa juga ya kalau hoki ya. Oh iya, pasti. Jangan dilihatin ya, Bang, ya, kalau misalnya ketemu Enderman ya, Bang, ya. Ada sih di kanan nih. Enggak pura-pura enggak lihat aja ya. Oh, ada. Emang ada? Di kanan nih. Oh, hati-hati. Ada zombie, Bang. Kayaknya, Bang. Pura-pura enggak lihat, nunduk aja, nunduk. Nah, biasanya kayak gitu kalau ada Enderman tuh tundukin aja, Bang. Jangan dilihat, Bang. Tuh. Bang Leda di mana, Bang? Udah cari iron belum, Bang? Yang banyak. Ini kayaknya tersesat nih. Ah, tersesat. Tersesat di mana, Bang? Entar nih. Ini kalau kita lihat-lihat ke kiri nih ada nih pasti nih. Mana nih? Tuh, ini ada ungu-ungu nih. Udah enggak enak nih Pak GM nih di kiri nih. Tuh, oh, kalau misalnya kan? Ada jangan diliatin, Bang. Enderman kalau dilihat matanya ini ngejar. Dia kalau ngeliatin matanya ngejar terus nyerang, Bang. Nah, tapi dia tuh random gitu, Bang. Kalau misalnya gerak itu random, kadang bisa kayak ngikutin kita gitu kan. Nah, makanya nah, coba lewatin aja kalau misalnya ada. Nunduk terus lewatin gitu, Bang. Nunduk. Soalnya kadang Enderman tuh kayak dia tuh suka mendekat gitu loh, Bang. Kayak mancing-mancing gitu buat dilihat matanya. Kalau ngeliat matanya serem juga berarti. Matanya pokoknya kalau Enderman ungu gitu ya. Iya, itu intinya kalo jangan dilihat. Merah apa? Creeper. Kalau ijo gitu itu creeper, Bang. Creeper ijo. Kalau merah hitam tuh tadi kayak laba-laba itu? Oh, itu laba-laba, Bang, kalau itu, Bang. Ini inventory-nya emang segini ya? Iya, jadi kalau misalnya mau nyimpen sesuatu, Bang Leda harus bikin chest namanya gitu, Bang. Nah, jadi sekarang Bang Leda ini hancurin dulu nih iron-nya ya. Hancurin dulu ironnya, terus nanti kalau udah ke furnace terus di smelting kayak yang tadi pas bikin udah makanan sih. Tuh udah nih ironnya udah nggak ada lagi nih Pak Gem. Nah, ya udah kalau gitu sekarang kita bikin furnace dulu, Bang, kan masih ada crafting table ya, Bang, ya tadi ya nggak salah ya. Masih ada masih ada. Oh, yaudah nih, aku juga masih ada nih masih banyak nih. Dah, creeper. Jadi sekarang ini Bang Leda coba bikin furnace lagi, terus ironnya dimasukin sama kasih coal. Kayak gitu, Bang, caranya, Bang. Bikin furnace lagi. Bikin furnace gitu kan. Terus habis itu nah. Kok tiba-tiba ada domba ya, Bang, ya di goa ya, Bang, ya? Nanti lumayan nih, Bang. Ini di sunblackin aja, Bang, terutama yang anak-anak nih. Itu katanya kalsiumnya lebih tinggi tuh, Bang. Anjay. Tapi itu bohong. Tadi apa yang mau kita lakuin itu jadi lupa tuh. Bikin furnace. Oh, udah bikin. Nah, kalau udah furnace-nya taruh di sini, Bang. Ayo. Nah, gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini sekarang Bang Leda masukin iron-nya sama koalnya ke dalam situ, Bang. Koal itu selalu di bawah, iron selalu yang di atas. Oh, koal itu selalu di bawah, areng lah gitu sebenernya. Nah, areng, bahan bakar. Sini, Bang. Ini contohnya. Ini sekarang iron ingotnya udah jadi nih, Bang. Jadi, oh, ini nah. Iron ingot ya, ingot. Ambil. Ini buat apa nih, Pak Em nih? Nah, sekarang Bang Leda kan udah punya iron nih, ya. Jadi kalau mau bikin armor, itu pertama pakai namanya iron, itu bisa. Atau mau bikin perlengkapan yang sekarang Bang Leda pegang, kayak ada pickaxe, pedang, kapak, shovel, itu bisa dibuat dari bahan iron. Itu ironnya ambilin dulu, terus nanti Bang Leda ke crafting table, terus habis itu bikin tuh, Bang. Bikin kayak iron pickaxe, terus pedang, yang penting sih itu dulu sih, Bang. Jadi gitu, Bang. Oke. Kita bikin apa nih? Tadi bikin apa yang dari bikin ini? Bikin iron sword sama armornya, Bang. Sekarang, Bang, coba, Bang. Oke, okay, iron sword sama armor. Ini iron chestplate. Nah, iron chestplate. Terus habis itu ada iron helmet. Kayak gitu, Bang. Rata-rata, Bang. Kayak gitu, rata-rata.
Oke, paham paham. Kita pakai nih ya langsung. Nah. Jadi kayaknya... ini tenang Bang, aku bakal ngajarin itu sampai nanti ngelawan Ender Dragon, Bang. Jadi misalnya nanti itu kan Ender Dragon tuh bos terakhir nih, ya kan? Nanti setelah ini Bang Leda tuh jago Bang main Minecraft, Bang. Nanti habis itu ajarin aku main Free Fire ya, Bang. Oke, siap, siap. Nah, ini sekarang Bang Leda ada berapa iron, Bang? Di atas love itu ada damage armor gitu ya. Ah, iya. Iron itu tinggal satu sih. Oh, ya udah dah. Nih. Aku ada iron lagi, Bang. Aku ada iron lagi nih. Coba. Okay. Terus habis itu ya. Kenapa, Bang? Semua iron ini, sepatu, helm. Nah, bener, lengkapin semuanya, lengkapin. Nah, itu kalau misalnya ada yang belum diambil, diambil, Bang. Jangan lupa ya, Bang, ya. Gimana tuh? Maksudnya tadi kan aku ngasih iron tuh gitu kan. Takutnya tuh ini ada yang enggak keambil gitu loh, Bang. Oh, diambil semua, diambil sih. Heeh, diambil. Tapi coba dicek, Bang, sekeliling, Bang. Mungkin siapa tahu ada yang ketinggalan, Bang. Ada yang belum keambil, Bang. Oh iya, benar. Nah. Kok enggak bisa nih pakai M? Kenapa? Ini nih. Aku lagi mining, Bang. Aku lagi mining, lagi mining. Ngawur nih, servermu ngawur nih. Waduh, kayaknya serverku agak bermasalah deh kayaknya dia, Bang. Bermasalah. Tapi enggak aneh-aneh kan dia kan? Diam-diam aja di tempat sih, diam-diam. Kalau misalnya udah aneh-aneh bilang aja, Bang. Jalan sih, jalan. Kita kejar nih. Emang bisa jalan? Aduh, kok jadi monster? Oh ya santai. Kita udah punya. Aduh, mati, sakit banget itu. Oh, tidak. Nah, sekarang Bang Leda udah bikin shield belum, Bang? Belum, ini tadi ada yang kurang apa tadi ya? Bentar, aku cek lagi nih. Kayu. Kayu, kurang kayu ininya loh. Kayu, kayaknya kayu ini, ada deh, Bang. Ya udah, nih dijadiin harus. Jadiin planks dulu. Benar. Jadi satu nih. Sip. Nah, ini kalau misalnya Bang Leda ada kayak skeleton kayak gini, nih Bang Leda tahan klik kanan. Tuh, tahan bang, klik kanan, Bang. Coba, tahan klik kanan. Nah, itu Bang Leda kalau kan ngeliat nih ada kayak masa reload-nya kan. Nah, pas cooldown tuh Bang Leda lepas lagi. Bang Leda lepas shield-nya terus samblekin, Bang. Samblekin, selepetin. Nah, gitu, Bang. Timing. Nah, ini juga sama nih. Sama spider juga sama. Ayo, Bang. Ya. Tapi dia mah enggak. Oh iya. Enggak nyerang kayak skeleton gitu sih. Skeleton sih yang parah sih. Iya, skeleton dari jauh. Kalau creeper tuh ngagetin, Bang. Tuh. Ini creeper nih. Nah, enggak, itu zomblo. Zombie, Bang, zombie. Ini creeper, Bang. Creeper, Bang. Oke. Nah. Awas ini ada skeleton, Bang. Selepet, Bang. Semuanya, Bang. Nih. Oke, kita selepet. Nah, hati-hati, Bang. Belakang ada zombie, Bang. Ayo. Samblekin. Ini aku lindungin bang. Ini. Kita tangkis lah, dia nggak bisa nyerang kan kalau kita tangkis. No. Iya, jadi triknya tangkis terus habis itu hajar balik, gitu, Bang. Oh. Nah, paham. Jangan lupa kalau misalnya nyawa udah mau habis ya, diliatin, Bang. Oke. Okay. Bang Leda udah tahu belum caranya pakai F3, Bang? Udah, cuman nggak ngerti sih, coba. Nah, ya. F3 itu di kiri itu ada tulisannya X, Y, Z. Ya kan? Ada ya, di atas blok ya, tepat ya. Nah, itu yang tengah itu Y artinya ketinggian. Kalau X sama Z ya itu vertikal, horizontal. Kalau kita di ketinggian 31 itu tuh sangat kayaknya jarang banget sih nemu diamond. Nah, sekarang Bang Leda, ini Bang, kita ini kan turun nih sekarang nih ya. Nah, kita turun sampai ke ketinggian ini. Nah, 11 sampai 10 lah itu bisa. Nah, hati-hati, Bang. Udah ini tadi si med ini ay si med kit enggak tuh makan dulu makan. Makan. Med kit enggak tuh? Sal. Oh, med ya, kit. Rada keinget game ya. Sebelah itu. Oh, ini udah 9 nih, ketinggian 9 nih. Nah, gitu, Bang. Nah, ini sekarang kita coba cari jalan. Kayak gini jalan. Gitu kan. Kita cari. Nah, ini random, ini biarin aja, kalau mau ngambil coal juga silahkan. Kita cari dulu nih, Bang. Kalau misalnya ketemu diamond, langsung mining, tapi pakai perlengkapan ironnya ya, Bang ya. Jangan pakai yang stone, wooden, kayak gitu enggak bisa. Enggak bakal kuat kali ya. Enggak bisa. Nanti enggak dapat itemnya ntar, Bang. Gitu. Jadi kayak grade-gradean gitu. Iron buat ngehancurin diamond. Nah, ini kalau yang merah-merah kayak gini namanya redstone, Bang. Coba Bang Leda ini deh mining ke depan sana deh. Ini. Pakai iron pickaxe. Coba. Udah aku pegangin, Bang. Udah. Ini matiin aja F3-nya kali ya. F3-nya matiin aja. Nah.
Bang, coba ini, Bang. Apa aku nemu diamond, Bang? Aku nemu diamond nih, Bang. Sini 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 sini. Mana? Nah, ini nih. Oh, iya ini dia nih. Nah. Ya, ini teksturnya kurang ya, harusnya bagus pakai itu ya, pakai apa namanya? Resource gitu ya, teksturnya. Oh, resource pack, biar beda. Nah. Jadi, sekarang kan Bang Leda udah punya nih, ya kan? Udah punya diamond nih. Ada 4 diamond. Nah, itu bisa Bang Leda bikin jadi pickaxe atau jadi pedang. Jadi kalau grade makin tinggi, itu Bang Leda juga makin ini, Bang, makin cepet miningnya, terus makin kuat serangannya, kayak gitu. Sini sini. Oke. Nah, aku coba mining lagi, Bang. Siapa tahu nemu diamond lagi, Bang, ya kan? Siapa tahu gitu kan. Nah. Dah. Berarti apa butuh stick juga ya? Tuh, Bang. Tuh. Coba ya. Coba. Nah. Wuh, bang, nih bang, diamondnya banyak banget nih, sumpah kebetulan banget nih. Nah, kalau nether itu di bawah lagi. Gitu. Kalau nether nanti itu ada di dunia lain, Bang, jadi kayak neraka gitu dia. Neraka ya. Tuh. Nah, kalau ditaruh kayak gini, airnya itu kalau kita ambilin itu jadi nggak terbatas, Bang. Gitu. Sekarang. Sama sudut ya airnya ya. Sudut sama sudut ini. Kita punya sumber air tak terbatas, Bang. Gitu. Nah, terus. Di sini bang, ini kan ini contohnya ada lava nih di depan sini ya. Ini lava. Nah, jadi kita tuh kalau mau bikin, ini kan kita mau bikin namanya portal ke neraka nih bang. Kayak kemarin kan sama Elestil udah pernah ya ke portal neraka ya. Kemarin pakai pintu. Nah, caranya kalau misalnya udah nemu lava gini bang, caranya itu kita bikin cetakan dulu nih, bikin cetakan itu lebarnya 3 blok kayak gini, ya kan? Lebarnya 3 blok, ketinggiannya ya setinggi mungkin aja bang, setinggi mungkin kayak cita-cita bang. Nah, oke, cita-cita. Nah, ini kiri kanan tutupin aja nih kayak gini. Nah, tutupin aja. Nah, konsepnya kita tuh harus ngebikin yang namanya obsidian. Obsidian tuh apa? Obsidian tuh lava yang dikasih air. Nah, ini Bang Leda belakang ini kan ada air nih, ya kan? Nah, ini. Oh iya ini. Nah, ember, Bang Leda pegang ember sekarang. Terus ambil airnya. Ini Bang Leda taruh nih di bawahnya yang batu itu atas itu. Taruh tuh. Di paling atas apa bebas? Sembarang aja nih. Eh, kurang lebar nih aku nih. Bentar. Baru inget. Sembarang aja. Di bawah itu, di bawah batu yang ini, Bang. Yang aku taruh barusan tuh. Oh. Nah, okay. Gitu. Itu tuang, Bang. Tuang tempel klik kanan di atas itu, Bang. Di situ gitu. Di atas ini. Bentar. Biar gampang aku ganti ini dulu. Aku ganti. Nah, ini bang. Di atas kayak di bawahnya persis. Nah, terus sekarang yang tengah bang. Tinggal satu lagi yang tengah nih ya. Nah. Kemarin perasaan kalau sama Elestia langsung jadi. Itu dibuatin soalnya bang. Itu dibuatin. Oh, jadi cara buatnya begini lebih enak begini sih. Sekarang tengah nih ya pakai ember. Tengah. Sebenarnya ini airnya kurang ke atas tapi nggak apa-apa lah. Kalau sama Elestia kan, ya soalnya memang ngeprank dia, ngeprank full. Aku ngajarin sekarang, nggak apa-apa lah. Oke. Jadi gini bang. Sini bang. Udah jadi nih. Nah, kalau udah jadi, sekarang kita cari namanya flint. Itu Bang Leda tuh cari blok yang bentuknya tuh dia kayak ini, Bang. Ini kan batu nih depan kita nih. Yang ini batu nih, ya kan? Nah, aduh. Mundur, Bang. Nah. Ini yang bisa runtuh ini namanya gravel, Bang. Oh, ini nih flint. Nah, kalau udah dapat sini, Bang. Sekarang pegang flint and steel-nya, ya. Nah, terus ini, Bang. Klik kanan di sini, Bang. Di batunya ini, di bawah. Di tengah. Nah, bebas. Klik kanan, bebas. Nah, hati-hati bang, itu bisa bakar itu soalnya. Oh. Nah, portalnya udah jadi bang, gitu. Oke, siap. Kita di sini harus nyari tempat yang bentuknya kayak gini bang. Sini. Mana? Nih, sini. Nah, cari tempat yang kayak gini nih. Ini hati-hati nih, ada ini nih, ada ugut-ugut nih bang. Hati-hati bang kalau udah kayak gini. Kalau udah nemu kayak gini, ini kan tengahnya ada kotak nih yang ada api-apinya. Ini Bang Leda boleh hancurin, ya, boleh hancurin pakai pickaxe. Nah. Coba pakai pickaxe hancurin aja. Itu soalnya kalau dibiarin dia bakal nge-spawn monster gitu. Oh. Nah. Sekarang Eye of Ender-nya itu Bang Leda coba pegang, terus habis itu klik kanan ke masing-masing kotak ini, Bang. Hati-hati jangan sampai nyemplung ke lava ya. Oh, udah dipasang semua nih ya. Heeh, pasang semua, Bang. Aduh, enggak kejangkau gue. Nah. Kemarin udah sampai sini belum, Bang, sama Elestial, Bang? Belum, ini jauh banget sih. Pertama lagi. Ini matamat ini, Bang. Makanya ini.
amat nih. Okay, konten mau ngeprank, nyarinya ngajarin. Jadi di sini tugasnya itu nanti bakal aku tunjukin bang. Yuk kita masuk dulu ya, masuk dulu. Belum Pak Game. Apa? Udah belum. Oh udah panahnya nih. Nah ini udah. Oke sekarang masuk ya bang ya, kita masuk ya. 3, 2, 1 sini bang. Ayo. Udah nih. Nah udah. Oke. Nah kenapa harus pakai blok bang? Jangan dipanahin bang. Kalau Enderman jangan dipanahin. Waduh. Waduh ngamuk bang itu bang. Hah? Itu ngamuk Endermannya. Tidak ada apa-apa. Sekarang gini bang, kita bikin ini dulu. Kita bikin jembatan dulu sini bang. Nah. Oh ini fungsinya blok tadi ini. Okay. Nah kalau mau bikin jembatan, biar kalau misalnya jalan di pinggir nggak jatuh, gini kan bang. Itu sambil tahan jongkok, nanti karakternya nggak bakal jatuh. Oh nah, gini ya. Terus pasang di sudut-sudutnya gitu. Nah coba bang. Bang Leda maju gini, sambil tahan jongkok, sambil mundur. Terus lihat nih di sini, sini bang, maju bang. Pegang tangan kanan, harus klik kanan kan? Harus klik kanan. Bisa, nah ya? Ini mundur. Jongkok. Nah, terus lihat sudutnya ini, Bang Ledak. Nah. Oh, iya. Itu namanya bikin jembatan, Bang, gitu. Nah, itu Bang musuhnya, Bang. Hati-hati nih Enderman-nya banyak banget nih. Hati-hati nih. Banyak banget sih. Nah, sekarang gini, Bang. Tuh, lihat tangganya depan enggak, Bang? Lihat tangganya enggak, Bang, depan, Bang? Mana? Tuh, ada tangga terbang tuh, ada tangga terbang tuh. Oh, iya, lihat. Nah, lihat. Buat ngebunuh dia, ini kan ada menara-menara nih, banyak banget ya. Itu di atasnya tuh ada kristal itu bang. Itu harus dihancurin kristalnya. Hati-hati bang. Nyerang sih dia. Iya nyerang. Kalau naga pasti nyerang. Sekarang sini bang. Lihat ya nih bang. Nih. Aku lagi mode terbang nih sekarang nih. Lihat nih, ada kristal kan di sini kan? Iya. Nah kristalnya harus dihancurin. Kalau nggak dihancurin dia nanti bakal ngerigen naganya gitu. Nah, coba naikin dikit. Pakai bow ini. Pakai bow bisa atau deketin pakai blok itu dipanjat. Itu bisa, oh, coba. Iya. Itu bisa dinaikin ya. Nah, caranya gini bang. Ati-ati. Oke. Mamam nih. Nah, caranya gini bang. Kalau mau cepet, Bang Leda lihat bawah sambil lompat sambil tahan klik kanan. Nah, lihat bawah bang, lihat bawah. Lihat bawah sambil tahan spasi sambil tahan klik kanan. Nah, jadi tuh kalau mau bikin kayak tower gitu ini cepet nih, Bang. Nah, tahan aja dua-duanya. Tahan aja dua-duanya ya. Nah, terus ini ada kristal kalau mau Bang Leda mau pukul boleh, tapi hati-hati itu nge-damage kan kemarin Bang Leda udah tahu ya? Oh iya, udah pernah nih. Nah, kemarin meledak. Ini meledak nih. Nah, tapi kalau biasanya sih entah pakai shield sambil ditahan terus tabok enggak apa-apa, bisa. Tapi karena Bang Leda udah ada totem, pukul aja Bang, enggak apa-apa Bang. Enggak masalah. Aduh, jatuh. Aduh. Sini Bang. Nah, udah nih. Selepet. Oke. Nah. Tapi inget bang, ini kan karena aku masih kasih heal nih. Jangan lupa nanti kalau misalnya pas lagi main sendiri, itu nih ya bang ya, apa namanya, makan macam-macam dibawa. Macam-macam. Nah, sekarang ke tower selanjutnya sini bang. Sini. Sekarang bikin ke atas lagi bang, bikin ke atas bang. Nah, sekarang selepet bang. Selepet. Nah, aku heal lagi nih sekarang. Nah, ini intinya. Kita tuh harus ngancurin semua ini bang, intinya kayak gitu. Semua ini ya, Ini sekarang anggap udah hancur semua ya, kristalnya udah hancur semua nih. Nah, bentar, ini dikejar nih. Selepet. Nah, sekarang saatnya Bang Leda mana-manain ender dragonnya bang. Itu naganya ditembak pakai panah bang. Di atas tuh. Oke. Nah, tapi kalau dia udah di posisi turun kayak gini bang, itu nggak bisa dipanah tuh, mantul kan? Nah ini Bang Leda harus deketin ya. Nah itu pas lagi terbang itu panah-panahin bang. Nah lagi terbang ini ya. Lagi terbang panah-panahin. Oke. Nah aduh ini semua nih. Dibikin kenok bang, ibaratnya kalau udah turun ke sini dia kenok gitulah. Nah oke. Ini kita tembakin dulu dari jauh nih. Tuh. Nah panah itu sendiri. Kenapa? Aduh, hati-hati bang, itu ada jigong naga itu. Hati-hati. Ada jigongnya. Ada jigongnya, hati-hati tuh. Nah oke. Nah itu tembak. Nah. Oke. Ini Enderman-nya ganggu banget. Nah itu kita tembakin terus. Pokoknya itu tembakin terus bang sampai jatuh. Sama ini doang, sama bow ini berarti ya. Cuman bisa kena ya. Kalau lagi terbang sama bow. Sebenarnya ada lagi kayak garpu gitu loh bang. Trident namanya.
Tapi lebih enak pakai bow sih kalau aku pribadi. Ini wajar bang, aku aja juga nembakin gini sering miss kok. Kayaknya kita nggak ada yang kena nih bang. Rada susah sih ti. Saya gerakannya cepet banget. Aduh. Oke, okay. Nah itu tuh kayak gitu tuh. Nah itu. Oke. Okay. Oke. Okay. Aku lindungin bang. Okay, okay. Nggak tembakin naganya aja. Harus rame-rame sih kalau di sini sih, nggak mungkin sih kalau sendiri sih. Nah sebenarnya bisa sih nanti sambil belajar. Nah kalau dia udah ke tengah-tengah kayak gini bang, artinya dia udah mau turun, deketin pakai pedang bang, selepet kepalanya. Nah, wah itu totemnya pecah bang, itu totemnya pecah. Ini ambil lagi bang, ambil lagi. Nih. Nah langsung pencet, langsung di F. Waduh. Kambil aku. Aduh penuh. Buang-buangin dulu. Iya. Oke, aku heal dulu. Nah, totemnya dipegang lagi, Bang. Klik pencet F. Nah, ini aku biar cepat turun deh ini deh. Aku biar cepat turun deh ini. Bang, selepet. Oh, ini dada. Nah. Mana dia? Nah, ini hati-hati ya, Bang ya, kalau misalnya mukulnya posisinya salah, Bang. Leda bisa kepental nih sampai ke langit nih. Nah, ini sekarang deketin, Bang. Nah, deketin dari ya, dia mental. Ya, aku mental. Enggak, belum mukul, kena sayapnya. Pokoknya. Nah, dia tuh bisa ngehembas-ngehembasin gitu, Bang. Nah, makanya hati-hati. Nah, ini kita biarin dia turun. Nah, tunggu turun dulu, aku kejar deh. Nih. Ini Ender Dragon nih ngejar terus apa namanya? Apa ini namanya, Pak Game? Terbang. Enderman. Oh iya, Enderman, hati-hati, Bang. Ini. Oh, ini udah nih. Nah, ini deketin, Bang. Dari samping lehernya, Bang. Dari samping lehernya. Hati-hati, Bang. Hah? Aduh, jadi kalau dia udah turun, deketinnya dari samping leher, Bang. Ayo. Oke. Ini udah nyawain, udah tinggal dikit, Bang. Coba Bang Leda panah-panahin, Bang. Tuh, Bang. Tuh, atas tuh. Aku habis totemnya rusak lagi. Ah! Meninggoy, anjir. Bisa banget, sumpah itu Enderman. Iya bang, ayo. Ayo bang, tinggal last hit ini bang. Aku teleport dulu. Aku heal. Dikit senjatanya ini, oke. Okay. Mana? Dipanah apa gimana nih? Panahin aja bang, gak apa-apa bang. Panahin aja, gasken ya. Nah, gasken. Tuh. Bentar, aku kurang. Oh ini selepet. Selepet aja bang. Anak panah ya. Ini selepet bang, pakai pedang bang, selepet bang. Oke. Bisa banget anjir. Nih. Ini arrow-nya. Udah, tuh. Oke, udah ada arrow ya. Oke, itu tembakin bang. Tinggal last hit itu. Tinggal last hit. Bisa. Bentar. Coba kita tungguin di arahnya kemana. Oke. Aduh. Awas bang, awas. Aku pindah-pindahin. Pindah-pindahin ya. Nah itu, dikit lagi bang, sekali bang. Bentar, kita tunggu arah, kita tunggu timing. Sini. Nah geser sini. Oh my god, dia jauh. Oh, jauh. Oke, sini bang. Nah itu, tembak, dikit lagi. Aduh, okay. Gak kena dong, susah okay. Banget. Nah itu bang, ini dia udah mulai turun ke tengah. Ini nih. Udah mulai gampang. Dikit lagi, Bang. Sait. Ini sambut pakai pedang. Pakai pedang. Ya, oke, tembakin lagi, enggak apa-apa. Tembakin. Ini beneran sait sih. Masa enggak kena? Ayo. Bismillah headshot. Aduh, susah banget coba nih, bismillah. Harusnya kena nih. Let's go! Tamat, Bang. Oh my god. Akhirnya. Kita sama cuy. Aduh. Gila sih, akhirnya tamat juga. Nah, sekarang tinggal masuk ke tengah sini, Bang. Oke. Okay. Ini Bang Leda lempar aja ke sini. Coba lempar ke sini. Lempar random aja, klik kanan. Oh, klik kanan. Nah, dia teleport. Fungsinya. Oh, jadi harus kena intinya ya. Nah, intinya harus kena kayak tebang ini. Nah, caranya ini kena.
Tapi jatuh lagi, mati lagi. Itu mati bengkel. Ya, udah. Oke guys, jadi kita udah selesai. Kita udah selesai. Wes, tamat. Wes tamat kan. Udah ngerti lah, yang penting udah ngerti lah. Udah sini bang, kita tamatin beneran bang, sini bang, kita tamatin beneran sini. Agak ini susah ini. Waduh. Maaf, ini bang, sini bang. Jadi usain. Gak apa, ya tuh. Sini bang. Sesuai, tamat. Ini bang, masuk bang. Nah. Kamu nggak bisa masuk? Masuk, pakai emakku nggak mau masuk lu. Kok aku nggak mau masuk? Gak mau, emang gak bu... Weh, gak mau masuk ke bawah. Oh, mungkin servernya error ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya Bang Reda ya. Kalau misalnya nanti mau main Minecraft. Ya, tadinya sebenarnya jujur ini Bang, niatnya mau ngeprank. Tapi jiwa-jiwa ngajarinnya keluar Bang. Jadi ya udahlah. Kita jadi guru. Kita sampai tamat Bang. Udah nih buat pakai app nih udah diajarin nih. Gila sih ini dari awal sampai akhir seenggaknya udah punya bayangan gitu ke depannya gitu kan. Lagi mau apa aja yang dibutuh. Ini ngomong-ngomong, saya enggak tamat-tamat ini. Enggak bisa masuk gitu kan. Sama Bang, ini enggak bisa tamat juga enggak tahu nyangkut.